guys, bertemu lagi bersama channel saya, Ilham Channel BLTG. Ya guys, kali ini saya lagi di lokasi tambang timah nih. Ini guys, saya baru pindah lagi nih. Itu peralatan saya, itu masih berantakan, belum disetting karena kemarin baru selesai pemindahan. Mulanya di sana itu tuh guys, airnya sangat jauh ini, kurang lebih 150 meter. Ini guys, ini lokasi bekas saya dulu yang masih timahnya murah, itu masih 80.000, tapi cuma dapatnya 2 kilo. Nggak kita kerjakan karena nggak sesuai. Sekarang timah udah mahal, kita kerjakan lagi. Ini namanya kalau orang Belitung bilangnya ngulak labu. Ini guys, ini dulu bekas kolong itu guys, udah jadi daratan. Ini bekas tailing perusahaan yang udah puluhan tahun ditinggal. Ini guys, rencananya saya akan memasang karnya di sini guys tuh. Ini lokasi yang bakal kita sedot pasirnya, ambil timahnya. Nah di sini guys dia. Ini udah saya cek guys, timahnya ada garisnya. Ini kalau kalian mau lihat, kemarin sih ada. Nah itu guys. Nah itu guys, buram guys. Nah ini guys, ini dia nih, ini lapisan garis timah nih. Ini tailing bekas tailing perusahaan nih guys, yang udah puluhan tahun ditinggal. Nih itu guys. Itu yang hitam-hitam ini timah. Nah ini garisnya guys. Nah itu kalian lihat tuh, yang hitam-hitam ini, inilah garis timahnya guys. Timah ini guys belum bisa dipastikan guys, biar dia ada garisnya biasanya menghilang guys, karena timah ini sifatnya kalau kami orang Belitung bilangnya berantu guys. Kadang hilang kadang ada, tergantung rezekinya guys. Ini kalau dia merata begini guys, bisa kita mencari 5 kilo satu hari guys, tapi belum bisa dipastikan guys, tergantung rezekinya guys, karena ini timah ini barang berhantu guys kalau kami bilangnya. Nah itu guys. Tuh dia. Tuh dia guys. Nah tuh guys, kelihatan gak tuh? Nah guys, ini inilah bakalan kita sedot pasirnya ini. Ini mengandung timah juga di sini guys. Ada juga mengandung kadar emasnya,
tapi nggak begitu banyak. Palingan satu bulanan kerja baru bisa dapat 1 gram, guys. Nah, ini guys, ini bekas saya dulu, guys, yang udah 2 tahun ditinggal. Saya kembali lagi ke lokasi lama. Nah, ini guys, ini yang saya jejak nih dulu, ini bekas kolong besar nih, guys. Ini udah tertimbun. Semoga lokasi ini, guys, timahnya banyak. Oke, guys, kita lanjut ke tempat pengambilan airnya, guys. Ini, guys, kita lihat, guys, begitu jauhnya tempat pengambilan airnya. Saya menggunakan mesin Alcon 7,5 pk merek Ikeda, guys. Menyedotnya dengan alat penyedot pasir. Ini selangnya, guys. Tuh, air yang bakal saya ambil untuk menambang biji timah. Nah, ini guys, airnya tuh, ini bekas tambang besar juga ini, guys. Ini udah lama ditinggal, kali itu udah ditumbuhi rumput, udah semak tuh, guys. Bukan jauh airnya, guys, ini kurang lebih 150 meter, guys, tapi masih kuat, guys. Boleh kita coba ntar, guys, kalau udah disetting, udah siap jalan. Kekuatan alat penyedot pasir itu, guys, sangat kuat, guys. Biar pakai satu mesin Alcon masih bisa naik ke jauhan 150 meter tuh, guys. Saya nggak bohong kalian lihat tuh, kan, gitu jauhnya itu lokasinya. Tuh, juga sangat terjal, tinggi tanjakannya. Setelah ini saya akan menyetingnya. Ini selesainya sampai sore, guys, karena penyetingan itu kurang lebih 3 jam baru selesai, guys. Itu kalau kondisi kita fit, kalau matahari nggak malas, tapi ini cuaca mendukung, guys. Cuacanya mendung. Mendung nggak berarti hujan. Oke, guys, sampai jumpa di video berikutnya, guys. Jangan lupa di like, di subscribe, juga ditekan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Juga di share, guys, ke teman-teman biar saya rajin upload video tiap hari, guys. Oke, guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.